satu message. Yeah. Negara Malaysia bukan sendirian berhad Najib Rosma. Yeah. Negara Malaysia ialah negara kita semua, betul ke tidak? Yeah. Najib Rosma tahu, Barisan Nasional tahu, mereka tak boleh menang rakyat, menang hati rakyat. Itu sebab mereka sekarang hanya ada guna cara yang kotor sahaja. Tiga cara kotor. Cara pertama, dia nak luluskan persempadanan semula ini untuk menangkan Barisan Nasional, betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tahun 2013, Barisan Nasional jadi kerajaan Malaysia dengan 47%. Dan kita tahu tahun ini, tahun pilihan raya, Barisan Nasional hilang lagi keyakinan rakyat, sokongan rakyat. Maka mereka hari ini kena luluskan persempadanan semula supaya boleh menang kerajaan Malaysia dengan 40% sahaja. Betul ke tuan-tuan puan-puan? Betul. Ini tak betul. Kita tak boleh. Kita tak boleh benarkan ini berlaku. Maka hari ini kita datang ke sini. Tak cukup cara ini. Cara yang kedua, mereka nak luluskan akta berita palsu. Akta ini dalam tak sampai masa 3 minggu sudah nak diluluskan. 2 hari yang lepas, saya datang ke sini untuk hadir ke satu forum di Chinese Assembly Hall. Forum itu, kita ada wakil dari MCA, wakil dari Pakatan Harapan Keadilan, kita ada wakil dari PSN. Kita membicarakan manifesto wanita. Manifesto wanita, kita ada aktivis-aktivis pejuang-pejuang wanita di sini. Ada satu akta, akta gangguan seksual. Kita sudah 30 tahun memperjuangkan untuk ada akta gangguan seksual, Sexual Harassment Act. Tapi 30 tahun tak boleh lulus. Ini akta berita palsu, 3 minggu sudah nak lulus. Boleh ke tidak tuan-tuan puan-puan? Ini cara yang mereka nak halang kita bincang isu MO1, isu 1MDB. Tak cukup cara macam itu saja. Cara yang ketiga, saya dari Keadilan, kita ada kawan-kawan dari PPBM, dari DFP, dari Amanah. Kita nak gabung jadi satu Pakatan Harapan. Tapi mereka tak nak kita daftarkan dengan logo Pakatan Harapan sebab mereka takut. Mereka tahu kita kali ini Pakatan Harapan akan menang lebih jauh besar, betul ke tidak tuan-tuan? Ini semua cara penipuan yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Our country deserve better. We are all proud Malaysian. I believe together we can make it because we love Malaysia. Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Tolak, tolak! Tolak, tolak! Tolak penipuan! Tolak penipuan! Hancur, hancur! Hancur, hancur! Hancur PN! Hancur PN! Reformasi! 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 Terima kasih yang berhormat Chua Yiling. Kawan-kawan, wakil kita yang masuk sebentar tadi sudah keluar. Jadi mereka akan beri penerangan. Sebelum itu kita canting lagi sekali.